بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل أمري يفقه قولي. أما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar tafsir ringkas dari juz 30, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai ke surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83. Al-Mutaffifin atau yang artinya adalah orang-orang yang curang, itu orang-orang yang akan dijelaskan, yaitu orang-orang yang mengurangi timbangan di dalam segala hal, lebih khusus di dalam perdagangan. Karena panjangnya daripada ayat ini yang terdiri dari 36 ayat, insyaallah kita akan bagi dua. Pada pertemuan yang pertama ini kita ayat 1 sampai ayat 17 insyaallah. Sebelumnya kita baca dulu surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Ya, untuk pertemuan pertama ini kita sampai ayat yang ke-17 insyaAllah. Surat Al-Mutaffifin atau yang diartikan dengan orang-orang yang curang, dia merupakan surat yang ke-83 yang nanti akan berbicara tentang orang-orang yang mengurangi timbangan. Surat ini terdiri dari 36 ayat dan para ulama berbeda pendapat tentang surat Mutaffifin ini apakah makkiyah ataupun madaniyah. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Mutaffifin ini adalah surat
madaniyah. Misalnya menurut ulama di madzhab Syafi'i, misalnya Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau menjelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Sebagian yang lain berpendapat bahwasanya surat Al-Mutaffifin ini termasuk surat Makkiyah. Karena apa? Karena kalau kita mau mencermati isi daripada surat Al-Mutaffifin, itu berkenaan dengan konteks atau pembahasan yang ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah, yang mana mereka mengingkari hari kebangkitan. Dan salah satu daripada ayat di surat Al-Mutaffifin ini yang disimpulkan merupakan surat Makkiyah, misalnya firman Allah di Quran di ayat yang ke-13, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Ungkapan ini merupakan contoh ungkapan yang sering diulang-ulang oleh orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Di ayat yang ke-30 di surat ini, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka atau orang-orang yang beriman itu berlalu di hadapan mereka, mereka itu mengedip-ngedipkan mata. Mereka itu mengejek. Dan ini ejekan-ejekan ini tidak terdengar di Madinah. Karena Madinah adalah negeri Islam, kan? Dan juga tidak ada orang-orang munafik yang mengejek dengan ucapan tersebut. Dan ini hanya terjadi di Mekah. Itulah kesimpulan ulama yang mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Ada yang berpendapat di tengah-tengah. Mereka mengatakan bahwasanya surat Al-Mutaffifin turun di antara Mekah dan Madinah. Yaitu kapan? Yaitu ketika Nabi hendak berhijrah. Sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur di dalam tafsirnya tentang surat Al-Mutaffifin mengambil pendapat ini. Menurutnya, surat Al-Mutaffifin turun di antara kota Mekah dan Madinah, yaitu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah. Lalu turunlah surat Al-Mutaffifin sebagai pengingat adanya keburukan di kota Madinah, yaitu praktik yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang ada di Madinah, praktik yang tidak benar. Itu ketika Nabi sampai di Madinah, penyakit yang menjadi kebiasaan orang-orang Madinah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan dihilangkan setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu curang di dalam menimba. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan urutan serta isi daripada surat Mutaffifin ini, itu terletak antara surat Takwir dan surat Infitar. Dan ini merupakan keindahan tersendiri daripada rangkaian surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat Takwir berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat secara terperinci, mulai dari keadaan langit pada hari kiamat, keadaan bumi, keadaan laut, dan sebagainya. Allah menyebutkan secara detail tentang kedahsyatannya. Dalam surat Mutaffifin, Allah menyebutkan sebagian dari dahsyatnya hari kiamat. Lalu menyebutkan celaan terhadap orang-orang kafir yang melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala serta tidak beriman terhadap hari kiamat. Dan surat Al-Infitar, Allah sebutkan di sana dua golongan manusia, yaitu abrar, yaitu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, dan fujar, itu orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan. Di dalam surat Al-Mutaffifin ini, Allah sebutkan keadaan golongan orang yang Al-Abrar tadi dan Al-Fujar secara detail di hari kiamat kelak. Jadi apabila kita merenungi surat At-Takwir, kemudian surat Al-Fitar dan Al-Mutaffifin, kita akan mendapati sebuah pengaturan yang indah dari rangkaian surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala
turun ke ayat. Apa penyebab turunnya surat Al-Mutaffifin ini? Asbab nuzulnya? Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya surat ini turun ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian beliau menyaksikan penduduk Madinah itu mempunyai perilaku yang buruk di dalam menakar dan menimbang. Jika mereka yang membeli barang, mereka ingin takarannya itu sempurna dan pas. Akan tetapi jika mereka menjual, mereka justru mengurangi takarannya. Dan praktek semacam ini dilakukan oleh penduduk Madinah sebelum Nabi SAW datang ke sana, lalu turunlah ayat ini, surat Al-Mutaffifin ini, sebagai teguran bagi mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum kandungan surat Al-Mutaffifin di awal surat Allah Subhanahu wa taala menyinggung salah satu keburukan yang disepelekan dan dianggap ringan oleh sebagian orang. Apa itu? Yaitu kebiasaan mengurangi takaran atau timbangan dari jumlah yang seharusnya. Walaupun kebanyakan orang menganggap ini hal yang ringan, misalnya. Tetapi ini tidak ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berkaitan dengan hak orang lain. Oleh sebab itu, surat ini diawali dengan wail, celakalah. Dan wail ada di dua surat. Di surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah. Surat Al-Mutaffifin berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak milik orang lain dari sisi harta. Yaitu kecurangan dalam menimbang dengan cara menguranginya. Sementara Al-Humazah berisi tentang orang-orang yang suka mengumpat, mencela, merendahkan orang lain. Jadi seolah-olah kedua surat ini ada kesamaan, yaitu berkaitan dengan apa? Dengan hak orang lain. Surat Al-Mutaffifin berkaitan dengan harta orang lain, sedangkan surat Al-Humazah berkaitan dengan harga diri orang lain. Jadi kedua surat ini menunjukkan bahwa perkara ringan yang dilakukan sebagian orang tetaplah berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada menyebutkan inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi sesama kalian sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya hendaknya seorang itu tidak meremehkan dosa, terutama dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sama beratnya dengan dosa yang berkaitan dengan hak manusia, tetapi dosa yang berkaitan dengan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala masih ringan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sedangkan apa? Dosa yang berkaitan dengan hak orang lain akan menyebabkan pemilik hak itu menuntut di akhirat kelak dan mengambil daripada kebaikan kita. Hal ini agar apa? Agar ia mendapatkan tambahan amalan ketika orang yang mengambilnya itu tidak meminta maaf atau mengembalikan haknya semasa di dunia. Oleh karena itu, dosa yang berkaitan dengan hak orang lain ini berbahaya. Karena bisa mengurangi daripada amalan yang kita lakukan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuk ke tafsir ringkas daripada surat Al-Mutaffifin ini. Ayat pertama yang berkenaan dengan ancaman mengurangi timbangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Kecelakaan. Besarlah. Kecelakaan besarlah. Bagi orang-orang yang curang. Yang berkaitan dengan kata wail. Di depan ayat ini. Ada dua pendapat. Dari kalangan ahli tafsir. Yang pertama, wail itu adalah. Sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Disebutkan di sebuah
riwayat, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat tentang ini. Pendapat yang kedua, wal itu dikembalikan kepada penggunaan aslinya. Itu dalam bahasa Arab, yang artinya adalah kecelakaan atau kebinasaan. Tentunya pendapat kedua ini lebih kuat jika ditinjau dari sisi bahasa. Selain itu, ancaman ini juga menimbulkan kesan yang apa? Yang lebih mengerikan. Karena seseorang tidak mengetahui kecelakaan atau kebinasaan apa yang akan menimpanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kecelakaan apa yang pantas didapatkan oleh seorang hamba. Wailul lil mutaffifin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lil mutaffifin, kata at-taffif itu diambil dari kata at-tufaf, yang maknanya adalah ukuran kurang dari segenggam tangan. Sehingga makna at-tufaf adalah sedikit tambahan. Al-Imam Ibnu Jarir menyebutkan bahwasanya kata ini berasal dari sesuatu yang at-tufif, yaitu sesuatu yang sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan, pengurangan takaran, meskipun pengurangan tersebut sedikit. Hal itu yang kadang dan biasa dilakukan oleh para pedagang dengan mengurangi timbangan. Walaupun timbangan dan takaran itu terlihat samar bagi pembeli. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan, alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Para ulama menyebutkan bahwasanya perbuatan curang ini merupakan salah satu contoh dari perkara yang dianggap sepele oleh sebagian orang. Akan tetapi, mengurangi timbangan ternyata bukanlah perkara yang ringan. Bahkan perkara ini pernah menjadi penyebab dihancurkannya sebuah kaum. Yaitu kaum apa? Kaum Madian. Kaumnya Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa la tanqusul mikyala wal mizan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adab yawmin muhiit. Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka yang bernama Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak engkau sembah selain Dia. Dan janganlah kamu mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, hari kiamat. Quran Surah Hud ayat 84. Jadi perkara yang dianggap sepele oleh sebagian kita ternyata pernah menjadi penyebab diturunkannya azab. Itu pada kaum Madian. Mereka membangkang, tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap orang seharusnya menakar dan menimbang sesuatu itu dengan sempurna. Tidak boleh dikurangi dari ukuran yang seharusnya. Allah sebutkan di Quran Surah Al-Isra ayat 35. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu. Lebih baik akibatnya. Di penduduk Madinah itu menggunakan takaran karena apa? Mayoritas pekerjaan penduduk Madinah apa? Pengepul. Mereka menjual kurma. Mereka menggunakan takaran sok yang merupakan volume atau isi yang menjadi ukuran. Sementara mayoritas penduduk Mekah itu menggunakan timbangan. Karena apa? Karena penghuni Mekah kebanyakan adalah pedagang. Mereka menjual emas, menjual perak dengan cara ditimbang. Dan keduanya ini
baik takaran maupun timbangan haruslah disempurnakan dengan pas. Namun ya sayang sekali, praktik ini ternyata masih sering dilakukan sampai sekarang. Banyak perusahaan-perusahaan besar, bahkan retail, grosir, mereka melakukan kecurangan. Dan orang-orang miskin yang mengetahui kecurangan itu, mereka terpaksa membeli barang tersebut. Bahkan walaupun timbangannya kurang. Misalnya tertulis 50 gram. Ternyata setelah ditimbang kurang dari 50 gram. Kekurangan misalnya 1 gram. Dan segala macamnya. Ini mungkin dianggap sepele, tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ancam walaupun hal itu sedikit dalam mengurangi timbangan. Para ulama menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mengurangi timbangan dan takaran merupakan contoh saja. Contoh di dalam perdagangan dan bukan merupakan batasan. Cuma terjadi pada perdagangan. Para ulama meluaskan arti daripada hal ini. Misalnya di dalam hal pertama, menilai seseorang. Jadi ketika seseorang membenci orang lain, ia hanya menyebutkan keburukan saja, tanpa menyebutkan kebaikan. Orang seperti ini tentu takaran tidak benar. Padahal hal itu juga berkaitan dengan harga diri orang lain. Dia akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua bisa di hal menuntut dan tidak mau dituntut. Sebagian ulama mengaitkan dengan orang yang hanya pintar menuntut, tidak mau dituntut. Allah mencela orang yang membeli jika ingin timbangannya sempurna, tetapi jika ia menjual, ia mengurangi timbangan. Jadi ia menuntut segala sesuatu yang berkaitan dengan haknya, tetapi ia menganggap remeh sesuatu yang berkaitan dengan hak orang lain. Bentuk ketiga misalnya dalam permasalahan keluarga. Seperti misalnya suami yang menuntut istrinya untuk menjadi istri soleh, taat, tidak boleh bantah dan segala macamnya. Tapi suami lalai terhadap hak istrinya, tidak pernah bantu, tidak pernah mengasih hak sesuai dengan yang semestinya. Dan hal ini ada perbuatan yang dicela. Karena ia ingin haknya dipenuhi, tapi ia tidak mau memenuhi hak orang lain. Bentuk keempat misalnya di antara rakyat dan pemimpin. Rakyat misalnya selalu menuntut haknya. Tapi ketika ditujukan pada kewajibannya, tidak mau melaksanakan kewajibannya. Begitu juga misalnya pemimpin selalu meminta haknya, tapi tidak memberikan kewajiban kepada rakyatnya. Berupa kesejahteraan dan segala macamnya. Hal yang lain misalnya kewajiban pekerja. Banyak pekerja misalnya mencuri waktu, datang terlambat, atau pulang cepat dan segala macamnya. Tetapi mereka menuntut gaji penuh misalnya. Dan ini termasuk perluasan daripada makna dari ayat ini yang tidak hanya khusus pada perdagangan saja. Ayat yang keempat Allah sebutkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan. Dan dalam ayat-ayat sebelumnya Allah mencela perilaku tidak adil dalam menimbang dan menakar. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan alasan praktek-praktek tersebut itu berdampak besar. Yaitu apa? Berupa celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena mengurangi timbangan dan takaran itu sebuah keburukan yang merupakan fitrah manusia yang memang pengennya kali itu. Pengennya untung terus. Semua menganggap hal itu buruk. Semua orang tahu itu tidak baik. Allah tidak menyebutkan dalil atau alasan praktek seperti ini bisa mendatangkan dosa. Tapi Allah langsung menyampaikan nasihatnya. Bahwasanya tentang hari kiamat, yaitu hari pembalasan. Seolah-olah bertanya kepada mereka yang tidak mengetahui adanya kebangkitan di hari nanti. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.
dan akan dibalas daripada kecurangan yang mereka lakukan. Liyaumin azim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi hari kiamat itu mempunyai banyak nama, dan salah satu namanya adalah yaumul qiyamah, yang berasal dari qama yaqumu qiyaman, yang artinya berdiri. Sementara al-qiyamah sendiri dari kata al-qiyam, yang ditambahkan karena tak marbutah di akhirnya. Ini maksudnya untuk mubalaghah, hiperbola. Sehingga maknanya adalah berdiri. Kenapa? Karena manusia akan berdiri dalam waktu yang sangat lama untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk menyidang mereka pada hari kiamat kelak. Nah, hari kiamat ini hari yang sangat mengerikan. Allah menurunkan matahari sampai berjarak 1 mil kepada manusia, yang keadaannya sangat parah dan sangat panas. Pada hari itu, manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, belum disunat, tidak membawa apa-apa. Bahkan di dalam sebuah hadis, Aisyah menggambarkan peristiwa ini dalam sabda Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan, manusia akan digiring pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang, dan belum dikhitan. Aisyah berkata, ya Rasulullah, an-nisa war rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, perempuan dan laki-laki semuanya, sebagian mereka melihat sebagian yang lain. Maka Rasulullah menjawab, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Keadaannya lebih mengerikan daripada membuat mereka berpikir yang demikian. Mereka dikumpulkan di suatu tempat yang datar dan rata. Tidak ada gunung, tidak ada lembah. Tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Sungguh hal yang mengerikan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyebutkan dengan para pelaku kejahatan. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka itu terdapat dalam sijjin, tersimpan dalam sijjin. Dalam Al-Qur'an kita sering menjumpai kalimat kalla. Kalla seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kalla terkadang dimaknai sebagai kalimat pengingkaran perkataan sebelumnya. Terkadang pula bermakna haqqan, yaitu menekankan dan membenarkan perkataan sebelumnya. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kalla dalam ayat ini bermakna haqqan, yaitu sungguh, sungguh benar-benar. Ada dua penafsiran dari para ulama dalam hal ini. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa nama-nama orang-orang fajir, orang-orang yang durhaka, itu semua tercatat dalam sebuah kitab. Catatan tersebut berada di batu hitam yang terletak di lapisan bumi yang ketujuh dan paling bawah. Namun hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Orang yang beriman kepada takdir meyakini bahwa seluruh orang-orang yang masuk neraka jahanam sudah ditulis dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang lepas dari catatan itu. Mereka yang melakukan kemaksiatan, kejahatan, kekufuran telah tertulis dalam sebuah catatan. Pendapat yang kedua, maksud kita al-fujjari, bagaimana perkataan Ibnu Katsir, inna masirahum wa ma'wahum la fi sijjin. Kesudahan mereka dan tempat tinggal mereka nantinya adalah di tempat yang sempit. Sijjin bisa diartikan dengan dari kata as-sijn, yang artinya ad-diq atau ad-dayyiq, ad-diq, sempit, penjara yang sempit. Dalam hal ini sijjin diartikan dengan neraka jahannam, tempat kembalinya orang-orang kafir. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apakah sijjin itu? Allah Subhanahu wa taala mengulangi penyebutan sijjin dalam bentuk pertanyaan. Ini adalah uslub ya, atau metode Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwasanya sijjin
adalah tempat yang mendatangkan penderitaan dan sangat sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat At-Tin ayat 45, 4 sampai 5, "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat asfala safilin, yang serendah-rendahnya. Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tempat yang serendah-rendahnya adalah lapisan bumi yang paling paling bawah. Kitab marhum, ya, ialah kitab yang marhum, yang tertulis. Jadi catatan amal seakan-akan telah dipahat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perubahan. Kitab marhum bukanlah tafsir dari sijil, tapi tafsir dari kitab al-hujjah. Di orang-orang yang beriman kepada takdir, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, Allah juga mencatat siapa saja yang akan menjadi penghuni surga maupun penghuni neraka. Tidak ada perubahan sama sekali dalam catatan ini. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah dirinya nanti penghuni neraka atau penghuni surga. Kalau ada yang bertanya misalnya, mengapa harus beramal jika kita tahu akan menjadi penghuni neraka? Tentunya jawaban ini bisa kita jawab karena kita tidak tahu akan penghuni neraka atau surga. Kita hendaknya senantiasa beramal. Kita belum mengetahui hakikat kita nanti dari apakah penghuni surga atau penghuni neraka. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "I'man, hendaklah kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah." Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan tujuan ia diciptakan. Amankana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'ad. Barang siapa yang tergolong orang-orang yang bahagia, orang-orang penghuni surga, ia akan dimudahkan untuk melakukan amalan yang membuatnya menjadi bahagia. Wa amman kana min ahli syaqa fayassaru li amali ahli syaqa. Barang siapa tergolong orang-orang yang sengsara, penghuni neraka, maka ia dimudahkan untuk melakukan amalan orang yang sengsara itu. Ayat yang 10 Allah sebutkan wailu yauma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang dusta. Jadi celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang dusta. Jadi diartikan sebagai kecelakaan bagi mereka yang tiba pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan sijil bagi mereka, menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang mendustakan tadi. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Itu orang-orang yang tidak membenarkan terjadinya hari kiamat. Orang-orang yang merasa sepertinya sinyalnya putus tadi. Ya, kita lanjutkan ikhwah. Kita sampai tadi alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Itu orang-orang yang tidak membenarkan adanya hari kiamat. Orang-orang yang merasa aneh dan tidak percaya dengan hari pembalasan. Di Quran surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir." Orang-orang kafir mengira bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada demikian. Demi Tuhanmu, Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu Allah yasir. Mudah bagi Allah. Kemudian ayat yang 12. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas, lagi berdosa. Jadi terkait dengan makna mu'tadil dan makna ahim, para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya mu'tad adalah orang yang melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan perbuatannya. Misalnya minuman khamr, berzina, membunuh orang lain, dan sebagainya. Sementara athim adalah dosa yang berkaitan dengan perkataan. Seperti berdusta, riba, dan segala macamnya. Pendapat yang lain menyatakan bahwa mu'tad adalah dosa yang berkaitan dengan menzalimi orang lain. Sedangkan athim adalah dosa yang berkaitan dengan menzalimi diri sendiri. Jadi beberapa dosa yang berkaitan dengan orang lain, misalnya mendalami orang lain, mengambil harta orang lain, menipu, menjatuhkan harta, maharkat dan martabat, dan menuduh dan segala macamnya. Dan jika mengurangi timbangan yang berkaitan dengan hak orang lain, diancam oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan kebinasaan dan kesengsaraan, meskipun cuma sedikit, apatah lagi. Kalau hal itu berkaitan dengan mengambil harta yang banyak, seperti korupsi dan yang semisalnya. Sementara mendzalimi diri sendiri adalah maksiat. Jadi maksiat yang berkaitan dengan diri sendiri. Ia tidak ragu untuk melakukan yang haram. Semua ini terjadi karena apa? Karena mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Jadi ia tidak merasa bahwasanya ia akan dibangkitkan. Ia tidak beriman. Ia merasa aman dari pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman kepada hari kiamat ini sangat penting. Membuat seseorang itu tidak berani melakukan maksiat. Jika ada orang yang berani melakukan maksiat, hal itu menunjukkan bahwasanya imannya kurang terhadap hari kiamat. Apabila ia beriman, bahwasanya ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keimanannya kuat dan kokoh, ia akan takut melakukan kemaksiatan. Ataupun misalnya dia terjerumus ke dalam maksiatan, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-13, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Dan perkataan ini, perkataan semacam ini, itu sering diucap oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap ayat-ayat yang disampaikan kepada Nabi, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan cerita yang disusun atau dongeng yang didikte kepada beliau. Kemudian Nabi mengumpulkan buku-buku yang terdahulu, kemudian disusun lagi. Di Quran surat Al-Furqan misalnya, ayat 5, waqalu asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang terdahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Itulah tuduhan-tuduhan dusta yang ditujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuduhan-tuduhan ini tidak benar. Karena apa? Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bagaimana menyalin kitab-kitab yang terdahulu. Allah sebutkan di Quran surah Al-Kabut ayat 48, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartaba al-mubtilun." Jadi kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Qur'an, suatu kitab, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu, tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, ya kan? Idza lartaba al-mubtilun, dan benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu itu. Jadi isi Al-Quran bukanlah dongeng-dongeng, tapi peringatan. Kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan kisah nyata. Yang memberi apa? Memberi pelajaran, peringatan, dan bukan hanya cerita untuk mengantar tidur. Kenapa? Kalau kita perhatikan Al-Quran, kita jumpai berbagai macam pembahasan tentang hukum, kisah-kisah umat terdahulu, peringatan-peringatan tentang hari kiamat, peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat,
bahkan muamalah, akhlak, dan sebagainya. Lengkap. Dan ini sangat jauh dari tuduhan orang-orang kafir. Makanya Allah sebutkan, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, itulah yang menutupi hati mereka. Jadi kalla dalam ayat ini bermakna sekali-kali tidak, atau sebuah pengingkaran. Hal ini karena apa? Karena pada kalimat sebelumnya yang ingin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu prasangka orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an, yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu dongeng, Al-Qur'an itu apa yang disampaikan dari orang-orang terdahulu, tidaklah benar. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan kaum musyrikin tidak beriman kepada Al-Qur'an yang indah itu. Karena apa? Karena hati mereka telah tertutup oleh banyaknya dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba itu melakukan kesalahan, akan dititikkan dalam hatinya itu sebuah nuktatun sauda, sebuah titik hitam. Fa idza huwa naza wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Apabila ia meninggalkannya, kemudian minta ampun secara bertobat, hatinya akan dibersihkan. Tapi kebalikannya, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbahu wa huwa ar-rad alladhi dzakara Allahu kalla barana 'ala qulubihim maka yaksib. Tapi apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan dari kitab tersebut hingga menutupi hatinya. Dan inilah yang dimaksudkan ar-rad dalam ayat kalla bal rana 'ala qulubihim maka yaksib. Jadi dalam hadis di atas disebutkan bahwasanya jika seorang melakukan dosa, dicatat titik hitam di hatinya. Makin banyak melakukan maksiat, titik hitamnya makin banyak sampai hatinya itu tertutup. Jika itu terjadi, dia tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mungkar, mana perintah, mana larangan. Sehingga ia tidak malu untuk berbuat kemungkaran. Karena apa? Karena hatinya telah tertutup. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup, la mahjubun, tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ini diartikan bahwasanya mereka tidak dapat melihat Allah pada hari kiamat kelak. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwasanya kaum mukminin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Imam Syafi'i berkata, pada ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena apa? Ketika orang-orang kafir itu tidak bisa melihat wajah Allah, kebalikannya kaum mukmin bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah adalah merupakan kenikmatan yang paling lezat yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman ketika mereka berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Karena melihat kepada Tuhannya. Inilah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah dan sifat-sifat lain, tetapi tidak mengetahui hakikatnya kita. Allah memiliki wajah yang berbeda dengan wajah manusia, memiliki pendengaran yang berbeda dengan pendengaran manusia. Sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha jadi Maha melihat. Dan keyakinan Imam Syafi'i ini adalah diyakini oleh
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari hari kiamat. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Salah satu doa Nabi, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhi. Aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwasanya ayat ini mencakup terhalangnya orang-orang kafir dalam melihat wajah Allah. Mereka juga terhalang dari karomah atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melihat mereka. Dia juga tidak akan menjijikan mereka. Bahkan apa? Mengazab mereka. Tsumma innahum lasalul jahim. Yang ayat 16. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kalian selalu dustakan. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahasanya kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, orang-orang fajir, orang pendusta, inilah azab yang dulu kamu dustakan. Disebut bentuk penghinaan kepada mereka terhadap hal yang mereka dustakan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di dunia. Dan mereka akan menemui itu ketika mereka mendustakan hari kiamat, kemudian melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, mereka akan mendapatkannya dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kamu dustakan, dan mereka merasakan sendiri akibat apa yang mereka dustakan. Itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini, ayat 1 sampai 17, 18 hingga selanjutnya. Insyaallah berkenaan dengan yang orang-orang yang berbuat kebaikan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian untuk berusaha menghindari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, terutama di ayat ini itu berkenaan dengan berlaku curang, baik curang di dalam berdagang atau curang dalam hal-hal yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang tidak disukainya dan memudahkan kita dengan taufik dan hidayahnya untuk melakukan hal-hal yang diridhai sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan ketika kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kenikmatan yang sangat lezat bagi penduduk surga, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.